Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara tutup restoran GrabFood secara permanen. Kita klik akun di pojok kanan bawah di sebelah sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita klik pusat bantuan yang logonya seperti tanda tanya di bawah sini. Kemudian teman-teman pilih persoalan GrabFood. Kita tunggu sampai terbuka seperti ini. Di sini teman-teman scroll ke bawah. Di bagian bawah, kita klik kendala umum yang logonya seperti handphone error pada menu bantuan lainnya di sebelah sini. Di sini, kita klik pengaturan informasi toko di bawah sini. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita pilih pengaturan akun dan toko. Kemudian di sini, kita klik deaktivasi akun mitra merchant. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, teman-teman scroll ke bawah, tapi hanya untuk informasi saja, jika kalian melakukan penutupan restoran, akun kalian bisa diaktifkan kembali. Nah, di sini, pada pilih kota, teman-teman pilih kota tempat usaha kalian berada. Misalkan nih, Tangerang. Di sini, kita ketik Tangerang, kemudian akan muncul nama kota yang berwarna hijau seperti ini. Teman-teman klik yang berwarna hijau untuk melanjutkan ke kolom selanjutnya. Kemudian untuk alamat lengkap, teman-teman isi alamat lengkap restoran kalian yang terdaftar pada aplikasi GrabMerchant. Kemudian di bawah sini, kita dipinta untuk mengisi permintaan Anda. Jika kalian ingin menutup restoran, maka teman-teman klik tutup permanen atau deaktivasi. Dan kemudian untuk deskripsi, teman-teman tuliskan detail pengajuan kalian. Misalkan nih, saya ingin menutup restoran saya secara permanen karena saya sudah tidak berjualan. Jika sudah, teman-teman klik upload foto KTP pemilik di bawah sini. Ingat ya, teman-teman wajib mengupload foto KTP pemilik. Jangan sampai buram, jangan sampai blur, jangan sampai ada sisi yang terpotong. Foto KTP wajib jelas. Jika sudah berhasil terupload, di bawah sini teman-teman juga akan dipinta untuk mengupload foto diri dengan KTP pemilik. Jadi teman-teman selfie sambil pegang KTP kalian. Untuk wajah dan KTP wajib terlihat jelas ya. Dan kemudian di bawah sini kita dipinta untuk mengupload surat kontrak Anda dengan Grab. Teman-teman upload screenshot halaman depan surat perjanjian kerjasama kalian. Jika teman-teman bergabung dengan GrabFood di bawah tahun 2018, biasanya surat perjanjian kerjasama masih kita tanda tangan secara manual. Jadi teman-teman tinggal foto saja, kemudian lampirkan. Kemudian di bawah sini, kita juga dipinta untuk mengupload bukti orderan terakhir yang diterima. Teman-teman check-in kapan kalian mendapatkan pesanan, kemudian buka, kemudian screenshot, dan lampirkan pada saat pengajuan penutupan usaha kalian. Jika semua dokumen sudah berhasil kalian isi dan sudah kalian upload, di bawah sini langsung saja teman-teman klik tombol kirim, dan nanti pengajuan kalian akan diproses dalam waktu kurang lebih 3 hari kerja. Tapi jika suatu hari nanti teman-teman ingin aktifkan kembali, teman-teman tinggal ajukan saja lewat aplikasi GrabMerchant. Sekian video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.